Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Shofwatul Awwah channel yang dirahmati oleh Allah, semoga panjang umur, sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan berbagi kepada semuanya tentang bacaan niat puasa qadha Ramadan dan puasa sunnah Dzulhijjah. Sahabat Shofwatul Awwah channel yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada saja sebagian kaum muslimin yang baru sekarang sempat mengamalkan atau melaksanakan puasa ganti Ramadan atau melaksanakan puasa qadha Ramadan pada permulaan bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya berikut ini, niat puasa ganti Ramadan atau niat puasa qadha Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Diulang, nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mengqada puasa Ramadan esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berikut ini adalah lafaz niat puasa sunnah Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan puasa sunnah bulan Dzulhijjah esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Shofwatul Awwah channel yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi bacaan niat puasa qadha Ramadan dan bacaan niat puasa sunnah Dzulhijjah yang bisa Al-Fakir bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.